lagi ada di mana nih? Iya, betul banget. Yesus lagi ada di ibu kota Sulawesi Utara, Manado. Iya nih pemirsa, asal tanya nih, keindahan kota Manado itu berawal dari sini nih, Zero Point, ya alias kilometer nolnya kota Manado. Nah sambil Yesus jalan-jalan nih pemirsa, kita lihat yuk rekaman-rekaman CCTV berikut ini, semoga bisa menambah kewaspadaan kita. Ini dia. Pemilik kendaraan di benua Eropa dan Amerika sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan kamera pengintai sebagai bagian dari kelengkapan kendaraan. Nih, lihat aja, kamera CCTV yang terpasang di dashboard sebuah mobil yang satu ini. Keren kan? Oh, pemirsa, sepertinya polisi mencoba menghentikan sebuah mobil tuh, tapi gawat. Sebuah pengemudi mencoba kabur hingga berujung tabrakan seperti ini. Wah, parah banget sih. Mana supirnya langsung lari lagi? Kalau emang gak merasa salah, apa susahnya sih berhenti sejenak? Atau jangan-jangan supirnya gak punya SIM tuh? Sebagian besar faktor penyebab terjadinya kecelakaan bermula dari kesalahan dan kelalaian manusia. Coba aja, lihat rekaman CCTV yang satu ini. Seorang pria, sebut saja namanya Abon, mencoba menyeberang jalan seperti ini. Bukan benar, kalau udah begini, menurut Anda siapa yang salah? Si Abon atau si supir ya? Siapapun yang ada nilai bersalah, semuanya disebabkan faktor kelalaian, kelengahan, atau keteledoran pribadi. Iya nggak pemirsa? Pemirsa, saran kami nih, tingkatkan kewaspadaan saat melintasi persimpangan jalan raya, karena disinilah sering terjadi kecelakaan. Tuh, lihat aja, kelakuan pengemudi mobil yang satu ini. Udah tahu lampu merah, masih aja nih kecerobos. Akibat kecerobohan si supir, nah mobil lainnya terkena imbasnya. Malahan mobil yang satu ini pakai cara terbang segala lagi. Dari lagi kami ingatkan, tingkatkan kewaspadaan saat berkendara di jalan raya. Dan kudu patuh sama rambu lalu lintas ya. Pemirsa, jangan pernah ngelamun kalau sedang mengendarai mobil. Kalau lagi apes, bisa celaka loh. Coba Anda lihat perhatikan suasana di perlintasan kereta yang satu ini. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Wih, ternyata bisa selamat. Tapi kan nyaris banget tuh. Meski udah ada tanda untuk berhenti, tapi pengemudinya kayaknya lagi ngelamun tuh. Pemirsa, sebelum Anda berpergian, cek dulu deh kondisi kendaraan termasuk kondisi ban kendaraan Anda. Siapa tahu mulai tipis atau tekanan angin yang kurang. Soal lalai memeriksa ban, kami punya ceritanya loh. Di terowongan inilah semua kecelakaan terjadi. Tuh, lihat aja kejadiannya. Ban truk pecah, lantaran sudah tidak layak pakai. Ini semua gara-gara hal yang dianggap sepele, yakni lupa memeriksa kondisi ban. Dari China, mata kamera CCTV merekam nasib sial yang menimpa seorang pengendara sepeda motor. Sebut saja namanya Busak. Mulanya, dua buah mobil ditabrak oleh motor yang dikendarai Busak. Belum selesai urusan dengan dua mobil yang ia tabrak, si Busak mencoba kabur. Tapi sial, ia kembali menabrak sebuah truk. Wah, 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 apes bener ya si Busak? Tunggu dulu pemirsa, kesialan si Gusar belum berakhir loh. Entah mengapa,
motor yang ia kemudikan hilang kendali hingga jeblos ke dalam lubang. Ya ampun, sebenarnya si Buster bisa naik motor gak sih? Lain kali, kalau pikiran lagi Buster, jangan nyetir dulu ya. Pemirsa, yang namanya nasib sial itu bisa dialami oleh siapapun. Apalagi bagi yang suka nyetir motor ugal-ugalan atau kebut-kebutan. Semakin sering bermanuver di jalan raya, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Ya kalau udah seperti ini, tanggung sendiri resikonya ya. Nasib kurang beruntung dialami oleh seorang jamret. Sebut saja namanya Tok Tok. Lihat aja nih, setelah merebut uang dari korbannya, si Tok Tok gak bisa lari kemana-mana tuh. Kenapa bisa begini ya? Jangan-jangan korbannya punya ilmu kesaktian nih. Usut punya usut nih, ternyata rekaman ini hanya rekayasa untuk kepentingan promosi dari sebuah produk kamera CCTV. Filosofinya, kalau sudah pakai CCTV, yang namanya penjahat gak bakal bisa kabur deh. Don't you eat.